Gembrang, gembrang bos tuh. Ayo sini deket, deketin sini. Jangan sampai ketinggalan bos. Wih, pinter bos. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kali ini Mendo Haji mau cari kambing yang diliarkan di wilayah Jambi Merangin di sini ya. Yang penting kita cek dan lihat kambing yang ada di sini seperti apa. Apa jawarandu, apa kacang. Kita lihat bareng-bareng ntar di perjalanan kita menuju lika-likunya di kebun sawit cari kambing liar. Oke, ikuti terus, jangan sampai di skip. Kita tetap sampai habis di seperti biasa bersama family. Hari ini buruan hari ini nih kita dapat kambing yang diliar di kebun sawit. Coba kita turun ke situ, kita lihat sistemnya seperti apa. Oke guys ya. Tidak usah repot-repot mengarit. Tidak usah repot-repot nanam suket, sudah ada suket. Kambingnya pun jadi sehat. Gemuk-gemuk. Oke, coba kita buruan hari ini. Coba kita cek kambing-kambingnya seperti apa nih, guys. Waduh. Kambingnya lari-lari, guys. Nih. Nih, ada pejantannya satu ekor. Pejantannya kacang. Nah, ini satu. Pejantannya satu sama itu. Ini yang dinamakan kambing kacang seperti ini, bos. Kambingnya gemuk-gemuk. Ini ya. Tanpa ini, tanpa diternak. Diliar jadi tuh. Wih, pinter bos, canggih bos tuh. Nyebrang bos, nyebrangnya pinter sekali nih bos tuh. Jangan sampai ketinggalan bos. Wih, pinter bos. Nah, ini dia bos nih. Dah. Seperti ini tuh mau gimana nih? Kita ngon bos. Ini kita bos, tanpa bantuan si itu kita nggak bisa cari kambing diliarin. Itu ini pakar sini nih tuh pakar sini tuh nggak pakai baju bos. Kita cari kemana-mana, alhamdulillah ketemu ini. Ternyata di sini ada kambing yang diliarkan nih. Entah punya siapa ya, nggak tahu, yang penting kita cek. Ah, ada mobil mas Johan. Timnya itu sudah kayak hafal loh bos, jalannya nggak kesandung-sandung. Tuh bandotnya bos. Ini sistemnya kita kayak angon aja nih. Ini kemarin yang teman-teman minta cariin sap apa kambing kacang yang diliar. Nah, ini cocok banget ini. Tanpa dadung. Ini udah tahu rumahnya di mana ntar ini. Kelihatannya ini udah sore, udah mau pulang ini. Gak apa-apa, Mas. Ayo, Mas, kita jalan ke sana, Mas. Kita ngikutin bos ya, sampai mana kambing ini mau pergi bos. Nggak mau gemuk gimana. Setiap jalan makan nih. Seperti ini kambingnya. Emang kambingnya luar biasa tuh, makan. Pinter banget bos.
Oke bosku, informasi di kebun sawit masih ya, masih di kebun sawit tentang kambing kacang ya yang dilarin. Intisarinya tuh kalau di Jawa sama di sini enak di sini, karena di sini kambing bisa dilarin, kalau di Jawa dilarin kita bingung bos. Ini guys, target kita nih, kambing kacang nih guys. Sangat ringan dan mudah sekali jika ternak di wilayah perkebunan sawit guys. Cengnya ini, tinggal ditaruh aja di kencang, sudah hidup, sudah gemuk sendiri nih guys. Nih, nah ini guys, ini kambing kacang nih. Ini kalau umur nih sudah di atas 2 tahun guys. Kalau beranak ini sudah beranak 3 bahkan 4 kali nih. Ini target kita ya, ntar coba kita jalan lagi, cari lagi yang kambing diliar-liar. Tapi kalau ini bahasanya ini di ngon bos, bukan diliar, di angon tuh. Masih banyak kacang tuh di sana, ada bandot bos, coba kita cek bandotnya. Ini targetnya ya, coba kita ntar jalan lagi ke daerah SPI sana. Oh, bandotnya super banget bos. Nah ini kalau di Jawa ini, aduh mantep nih bos. Tuh, duh becek bos. Tuh coba kita lihat dulu ya. Kita lihat lebih dekat bos tuh. Nah, nih ini bandot. Ini kacang bos tuh, sudah ini sudah berjanggut. Sudah berjanggut kan. Ini kalau di Jawa enggak nyampe 2 juta, tapi kalau di sini kambing seperti ini di atas 2 juta. Kalau umur nih di atas 2 tahunan ada bos. Kalau tingginya 50 cm ada tuh, rewosnya sudah masuk kan. Tapi ini belum diliar ya. Baru dengon, bahasa sini dengon bos. Nih, tuh gembrang-gembrang bos tuh. Ayo sini deket, deketin sini. Tuh, kambingnya nyuri bos, nyuri, gemuk. Manut bos, berarti ini bukan kambing apa. Ini cuman dingon ya, bahasa dingon apa. Komen aja lah bahasa di angon kalau di ini. Tuh di ujung sana banyak bos sapi, tapi takut mau ujung ke sana. Tuh ada sapi, coba kita yum, nampak nggak, kelihatan nggak tuh merah-merah tuh sapi Bali banyak. Oke ya, coba kita lanjut lagi, kita cari lagi guys. Hari ini tidak dapat guys, dapatnya cuma tadi ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita healing-healing. Bobong lagi di Tran SPI Sarolango. Ini kita habis beli pecel guys, ternyata di Jambi juga ada pecel guys, saya kira nggak ada. Oke, ikutin terus ya, kita lanjut pulang, OTW pulang sambil lihat di perjalanan ada apa, ntar kita sambil ceritain di dalam video. Oke. Anaknya mau minta beli es krim. Oke, kita mampir dulu ke Alfamart guys. Alfamart di Tran nih guys, seperti ini ya, sama aja punya Alfamart guys. Saya kira enggak, ini ternyata sama. Kita guys mau beli es krim dulu guys. Salah satunya kambing kacang, cantik unik.
perjalanan kali ini ya, kita hiling-hiling sudahi dulu karena emang kondisinya cuacanya sangat panas, tidak memungkinkan untuk jalan-jalan lagi. Semoga video kali ini menghibur buat teman-teman yang ada di mana-mana. Selalu sukses, selalu sehat selalu. Oke, saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.